Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ilmu Tutorial Manglob bersama saya Arif di sini. Ya, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana sih caranya membeli kartu Bayu, ya. Kartu yang katanya provider serba digital. Ya, paketnya murah ini ya. Yang bikin murah itu yang 10 GB satu hari hanya Rp10.000. 24 jam. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Kita masukkan link yang ada di deskripsi, lalu tekan enter atau telusuri. Tunggu sebentar. Ya, dengan menggunakan link yang ada di deskripsi, kita akan mendapatkan 2 GB free secara cuma-cuma ya. Kita di sini pilih paket. Oke. Kita pilih di sini paketnya terserah ya. Untuk permulaan, kita beli yang paling murah aja 10 GB yang satu hari 10.000, kita beli pulsa terserah, ini opsional ya. Di pembelian selanjutnya, jika ingin membeli paket di provider Bayu ini, kalian bisa menggunakan pembayaran Indomaret, link aja, Dana, OVO, GoPay, dan virtual account bank kecuali bank BRI ya. Virtual account kecuali bank BRI, bank BRI gak bisa. Ya, Bayu ini provider anak dari Telkomsel ya. Jadi kecepatan jangan ditanya lagi. Setelah sampai di sini, kita scroll ke bawah lalu pilih lanjutkan di sini. Lalu login menggunakan Facebook ataupun Google, akun Google. Sini saya akan menggunakan akun Google ya. Nah, setelah mengetikkan akun, kita klik berikutnya. Setelah memasukkan akun ya, kita tunggu sebentar karena menautkan akun dengan kartu Bayunya. Ya, sekali lagi saya peringatkan, kartu Bayu ini provider atau nitip jaringan Telkomsel. Jadi jaringannya jangan ditanya, di mana aja pun bisa dipakai. Kecuali di pelosok-pelosok yang paling terpencil mungkin nggak bisa ya, atau di pegunungan. Biasa di pegunungan itu Telkomsel kurang. Kita lanjutkan pemesanan. Kita pilih di sini diantar ya. Kita pilih diantar. Ini kita ketikkan sesuai dengan alamat kita. Kita ketikkan nama, nomor penerima, alamat, kecamatan. Ya, saya alamatnya saya kirim ke Sumatera Utara. Ongkos kirimnya 10.000, sangat murah sekali ya. Ini ringkasan pembayarannya. Kuota 10 GB 10.000. Plus bonus voucher Rich Giga 2 GB dari kode referral ya. Jadi kita akan mendapatkan 12 GB. Ini lalu kita klik lanjut ke pembayaran. Nanti ada disuruh pilih nomor ya. Ini karena saya sudah pernah menggunakan akun Google ini, jadi nomornya sudah terdaftar. Ini saya pilih, ini ada pilihan 5 nomor, nanti silakan dipilih aja, bisa di refresh setiap 5 menit sekali. Ya, di sini ya pembayarannya banyak ya. Link aja, OVO, GoPay, Dana, virtual account atau ya, tapi di sini saya tidak ada BRI virtual account ya. Sudah saya bilang tadi. Saya pakai link aja. Klik lanjutkan. Saya masukkan dulu link aja, akun link aja saya. Dan transaksi kamu telah berhasil. Kita akan dialahkan ke halaman berikutnya. Dan pemesanan kartu Bayu telah berhasil. Sekarang kita tinggal menunggu kartunya datang sampai ke rumah. Mungkin cukup sekian tutorial kali ini, cara
memesan kartu Bayu. Semoga tutorial kali ini bisa membantu kita semua untuk kemudahan kehidupan sehari-hari. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Saya Arif pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe.